Kamu tak si Niko, aku tahu juga. Kamu nak tuka Niko dulu. Kamu tak si Niko, tahu juga. Aduh dia, apa ya lela? Baru aku tahu. Saya cuma hari sebentar. Ni aku boleh alu serio molek lah saya. Aku mau mari sebentar saya. Mari sebentar. Gak boleh apa? Aku boleh alu serio molek saya. Gak dia? Aku boleh alu serio molek lah saya. Gak boleh ya? Alu serio, alu serio. Weh, kok dah aku bengong? Orang tak kata alu serio suku orang lah. Orang kata Rusia, Rusia, Alusia, Alusia, Lubokok, Lusai. Biarlah adu kalu lah. Rusia guano apa? Sebenarnya saya hotino tu bukan nak sama sebenarnya aku dengar Alusia. Pacu dia tunggu. Dia tunggu sama ambil tukak dia. Tukak kecil so bermoga ada sakti. Tukak tu kalau kata kata aku supaya jadi gila. Kata aku belakang jadi batu. Kata aku gigi jadi racun pertama setahunnya. Oh tu je tu. Sama tu bukan lapar sama ni aku tukar. Bagaimana tahu. Maka pengasuh kesini sama. Tuan Petribu Timi tu kepada ke diri. Bukanlah dia kata dia gila pada sama tidak. Sama curi tu kak kecil sopromong pada sati. Siapa dia kelih, jauh di mata. Diri mah kacau demi keputih hurbalah persenu. Okey, pengoh tak kira, pakai tak tanya. Mah kacau demi keputih. Anak para kaya kesih mah kaja. Anak para kaya mah kaja sama. Cucu pada si mah kaja. Bakal cakap wati ramah-ramah tidak baik bakal bersawai. Mah kaja demi keputih. Jelma tepat pengasuh kesinan saya lagi. Iya, ke sana saya. Saya. Gak beri aku. Aku nak tanya kamu kan gini, Susina. Mereka ya betul-betul. Tanya gak apa untuk itu anumai kau putih. Bunyi gerak getah sana di dalam teci buka-buka gunungan ini. Apa yang terjadi, saya? Oh, gege bunyi. Oh, kayu. Kalu dengan gegek. Tuan Teribu Timik. Lepas tu? Dia kisah kabin mak. Lepas tu? Ambil mak tak kerti. Aku tu tunggu dia tu. Aku nak sihat dah dia. Ambil mak nikah lah dia. Kalau tak si nikah pun nikah juga. Lepas tu? Dia kata aku marah nikah. Aku tak kira. Aku tak si nikah dengan Tuan Teribu Timik. Kalau nama kau putih sendiri, bagi aku marah ni kau. Dia kata begitu. Dia kata begitu. Biar aku pergi tanya dia. Haa, dia boleh nyakit. Ini jadi nikah memang hari ni. Mari nama kau putih, orang pengoh kereta sekolah. Maka makanya nama. Orang pengoh tak pergi, orang kereta bertanya. Thank you, mungkin ekor tengah nama kau pakai pelumbu. Kayaknya kata ni segera ke gigi, menjelai ke duduk ililih banyak lega. Jelma dengan cerita meluto tepat apa kata kita sama lagi. Wow. Akulah juga makan jalan mereka putih. Di mana lah juga kesinan sama. Sabah tu menteri putih ni. Suruh nikah dengan kepada kediri dia. Sama ke apa datang si. Aku nak nikah lah juga sama hari ni. Kalau sama tak menikah dengan tuan menteri putih ni. Tentulah juga aku sayang pak juga ke lima tu badan kepada kediri aku. Pengasuh sama. Ku. Aku nak tanya kamu ini.
Anyo kedio ku. Itu perupaya mari wanyo. Tuan Menteri Bukit Ime. Jangan sebab. Dah jumpa di nikah dengan dia. Lepas tu, hati dah di nikah dia ku. Mungkin nak nikah ke sana sama. Kalau kamu tak nikah gini, aku bunuh kamu. Aku goda kamu. Tak lama kau kita kodoh enggak. Mereka ngerti dah terlalu. Enggaklah. Aduh. Habis sama. Ya. Wano tio. Tuan Menteri Bukit Ime. Di sini dulu aku nak tanya. Nak tanya gapo lah juga. Tuan itu ada mereka putih. Oh ya lah, tuan aku nak tanya gapo dia. Hari ini Tuan Menteri Bukit Ime. Kamu kena nikah dengan aku sini sama. Kena gini tu aku nak mereka putih. Dengar gak mati noya. Mati lagi sini bukalah juga. Kata, kutasi. Alhamdulillah. Wano tadi su ayak kamu sekali sama. Kira juga kita nikah ke dia. Kita tadi nikah tu aku. Dengar tu aku. Amo nak ayak yang sebenarnya amo ni bukan aku tak sekemu. Kena sanggup. Hari ni kena nikah. Tuan Menteri Bukit Ime. Jika kamu tak nikah, aku saya pak je hari ni. Jadi kata ibu nikah hari ni. Hari ni lah juga sama. Walau kat bini kamu, Tuan Menteri Bukit Ime. Walau dia tak sik kepala kiri kamu. Kawin juga hari ni. Kamu duduklah kalau ada hujur negara. Walau dua sama hari ni. Habis itu sini sama. Tak ada agolah juga nama lu orang. Tapi dah kita jadi lelaki bini ni kak. Kita relo lah juga walau peci tak peci pun. Habis sama. Mereka. Mikir apa lagi. Amo bini bermak lah juga tu lelaki amo. Lepas tu? Bawa lah juga amo pergi mana-mana sebab amo bini yang lemak. Patu eh. So cekak kita duduk atas tembok gini. Agak lah. Gini dah tidur di meh. Aku nak ayah kamu lah. Nikah tu boleh aku tak malu dah. Tapi aku rumah tak ada tu nak ya. Aku tak kaya boleh tidur lah kalbok. Kamu agak lah. Ambil aku cina sama. Tak sokong sini, tak sokong bala juga. Buruk baik cuma lawak. Amo jadi bini bemak do, jadi tu lelaki amo. Orang okay, tahu belakang do. Marilah juga. Cekak kita duduk sini bemak. Marilah kita pergi rujur. Maka pengasuh kesinan sama. Adi dalai kaya berkata. Bersamalah juga isteri dia, Tuan Menteri Bukit Ime, Raja Kerajaan di dalam Pelapa Batu. Dapat adalah anak sore. Nama satu kepada kakak Rome. Lagi-lagilah juga Rome. Tikoduk dalam saru bernamalah juga Rome. Duk luar saru bernamalah juga Dewa Muda Patrolak Semana. Akulah juga bernama Rome. Anak sama bono aku Tuan Menteri Bukit Ime. Saja kerajaan di dalamlah juga negara Pelapa Batu. Cukuplah juga ni boleh aku jadilah juga rupa udah. Rupa tak boleh orang dikelakkan satu Rome. Tika ni aku bernama Dewa Muda Patrolak Semana.
sapa ketika lah juga aku nak jadilah juga rupa atas dulu kalau mulu rupa udah cuma demu akulah juga orang di kelakai satu rome maka dia muda patrolat semana anak kesinan sama tiga tubik di dalam sayur bernamalah juga dia muda patrolat semana apa keluar dalam sayur bernamalah juga satu dia muda patrolat semana duduk dalam sayur bernamalah juga rome. Sementara jadilah juga rupa atas dulu tak berkala mula. Ini rupa aku yang kenal.